call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. Persib Bandung mengalahkan Dewa United 2-1 dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Bermain di Stadion Pakansari Bogor, Persib membuka keunggulan di menit ke-12. Kerja sama Ciro Alves dan David Da Silva berujung umpan cerdik kepada Mark Klok yang bergerak masuk ke kotak penalti Dewa United. Dengan satu tembakan terukur, gelandang timnas Indonesia itu membobol gawang Dewa United yang dijaga oleh Muhammad Natsir. Maung Bandung memimpin 1-0. Keunggulan itu sirna di menit ke-35. Risto Mitrevski mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan terobosan Majed Osman. Baru di menit ke-75 Persib akhirnya mencetak gol kedua. Robby Darwis menggiring bola masuk ke kotak penalti, lepas dari penjagaan dua pemain lalu melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang yang gagal dihalau Natsir. Tak ada gol tambahan yang tercipta hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, Persib naik ke urutan kedua klasemen sementara dengan 56 poin dari 29 laga. Pada pertandingan ini Robby Darwis bermain luar biasa, setelah sebelumnya dipuji Luis Mia. Robby Darwis menunjukkan aksinya di lapangan tengah Persib dengan penuh percaya diri, tak kenal takut, tampil taktis meskipun umurnya masih tergolong muda. Bagi saya Robby Darwis adalah pemain muda yang potensial, dan mampu membuat perbedaan dalam pertandingan. Robby bisa melakukan determinasi dengan menghalau lebih dahulu serangan-serangan dari lawan, ujar Luis Mia.